Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita akan isi dengan temu janji kita. You Do Presents Carta Indie Kita. Yes, betul itu geng. Apa-apa pun sebelum kita start, jangan lupa untuk ubah suai sampai sesuai. Dapatkan pelan muda alih yang korang mahukan dengan You Do. Layari www.youdo.com.my untuk maklumat lanjut. Dan jangan lupa untuk terus mengundi lagu-lagu independent tempatan di YouTube ataupun di social media Rakita.my. Di Twitter boleh undi secara poll bermula pada setiap hari Isnin. Let's go. Kita nak countdown kedudukan ataupun kira turun daripada tangga ke-12. Alright, kita pergi ke tangga yang ke-12 ini geng. Sebuah band yang lahir pada 11 hari bulan Disember 2021. Band ini band baru tapi dihuni oleh orang-orang lama. Kita bercakap pasal Sabda Alam. Satu band yang hadir dengan satu pesanan mesej dakwah kerohanian ketuhanan tetapi disampaikan lebih tegas dan juga lebih padu kepada korang semua. Jadi, untuk You Do Presents Carta Indie Kita di tangga ke-12, kita ada debut single mereka. Ini dia Absoluteness Yang Mutlak. Let's go. Masih lagi dalam You Do Presents Carta Indie Kita. Tadi korang dengarkan lagu yang berada di tangga yang ke-11, iaitu Bonafides bersama dengan Sasha Ningkan, Jiwa Lara. Yes, Toy. Kau minat The Beatles? Boleh tahan. Fine. So Bonafides ni kalau dengar dia ada vibe-vibe The Beatles lah. Kalau kau tengok Adin punya nyanyi pun dia ada cuba untuk you know, copy sikit lah kan. Yes. Image dia pun sama juga. Yeah, betul. Alright. Seterusnya kita pergi di tangga yang ke 10 ni, Toy. Orkes Ehizadin. Sebuah band rock alternatif. Aku panggil diorang ni band yang sangat digemari oleh pelajar-pelajar universiti. Sebab munculnya diorang ni dulu. Dekat banyak you lah. Lagu pun macam motivasi, rezeki lah. Lagu apa lagi? Kejayaan. Remaja. Tapi kali ni tampil untuk single terbaru, Darling. Yes, dan mereka semua sekarang ni tengah sibuk dengan mereka punya bedtime stories. Ada ke sana, ke sini, buat gig yang orang kata special. Sebab kena pakai baju tidur datang baju gig tu. Ada yang datang baju kelawar hari tu. Kalau kau pergi, kau nak pakai baju apa? Kalau ikut baju tidur aku, aku tidak berbaju. Alright, di tangga yang ke-10 ini dia, let's go. Kira boleh panggil aku darling dalam hidupmu, dalam sepi. Mungkin ini alasmu undurkan dirimu. Mungkin ini alasmu. Yes, itu dia di tangga yang ke-9. Trash and Prayer, Kejar Tuhan. Orang kata dulu masa aku first join Rakita, suara aku macam vokalis Trash and Prayer. Sebab suara yang agak high pitch. Kau bagi tahu aku siapa yang bagi tahu tu? Aku nak bagi dia makan antibiotik. Yang bagi tahu tu Shah Iqbal M. Alright, so Trash and Prayer lama kita tak dengar cerita. Datang, comeback stronger dengan Kejar Tuhan. Dan baru-baru hari tu mereka ada showcase. Orang pun support. Kita pun rasa macam terubatlah rindu dengan Trash and Prayer. Alright, kita pergi di tangga yang ke-8 ya, Toy. Yes, satu band yang sebenarnya sangat-sangat kami hormati dan juga sangat-sangat kami selut dengan perjalanannya. Sebab daripada awal kita mengenali mereka sampailah ke sekarang ini, mereka masih lagi makin menunduk, makin berisi. Dia orang band yang agak otai lah dalam scene independent, iaitu Bang Face. Kita ada I Miss You, di mana lagu ini lagu yang kedua mereka keluarkan selepas lagu Korang. Lagu ini bawa korang macam satu time machine untuk kenal apa Bang Face pada mula-mula diorang punya penglibatan dalam seni muzik. Jom, ini dia Bang Face, I Miss You, tangga yang ke-8. Let's go. Kembali dalam You Do Presents Carta Indie Kita. Kita baru saja dengarkan lagu yang berada di tangga ke-7, iaitu Mother Wit dengan Sunyi.
Ha, band ni sebenarnya mungkin pada Bob mungkin dia dah lama kenal. Ha. Tapi aku baru saja mempelajari untuk dengar muzik-muzik mereka dan boleh dikatakan mereka mempunyai satu perjalanan masa depan yang lebih jauh yang boleh menjadikan Motherweed ini satu band yang boleh ditambah baik-baik dan baik lagi. Alright, itu dia. Secara music wise memang Motherweed tengah disebut-sebutlah. Music wise daripada segi orang-orang dalam anggota itu banyak lagi perlu diperkatakan. Okay. Alright, so Sunyi single mereka dan mereka ada riliskan single terbaru, jangan lupa check out. So kita pergi di tangga yang keenam sekarang ini, budak-budak Shah Alam. Apa khabar? This is our city. The Loco juga tampil dengan single terbaru Sarjan Faris. Kalau kita tengok apa yang dilalui oleh Loco sebelum ini dan sebagainya, maka ada tunjuk something yang kata bagi aku ini adalah bunyian-bunyian yang menunjukkan Loco tengah dewasa. Bukan tengah mendewasa, tengah road to mendewasa. Dan juga paling penting, mereka selalu hadir dengan karya-karya yang ekspresif, mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Jom layankan sekarang ini di tangga yang keenam, Loco dengan Sarjan Faris. Lampu biru sudah tiba, berhentikan polis, pesta sudah. Letihlah. Jangan letih. Kita baru tangga 12 sampai 6. Dah letih kamu dah. Sabar. Ini memang tanggungjawab kita setiap minggu untuk mengumumkan hasil undian korang semua di Twitter rakita.my dalam You Do Presents Carta Indie kita. Kita dah kira turun daripada 12 sampai 6. Kejap lagi kita akan umumkan top 5 untuk minggu ini dalam Carta Indie kita. Alright, sambil korang berehat-rehat dan juga kami berehat, jangan lupa untuk ubah suai sampai sesuai dapatkan pelan muda alih yang korang mahukan dengan You Do. Layari www.yudu.com.my untuk maklumat lanjut. So, siapakah yang akan berada di top 5 pada minggu ini? Korang kena stay tune. Jangan pergi mana-mana. Terus stay di Rakita untuk You Do Present Carta Indie kita. Let's go! Indie kita. Kita dah dengarkan tadi lagu yang berada di tangga yang kelima, iaitu Couple dengan Let Me Love Me. Alright, Toy. Macam mana kau nak tahu yang seseorang budak itu budak independen? Dia pakai Vans. Lagi? Lepas tu dia pakai tote bag. Lagi? Lepas tu dia kena pakai jaket. Tak cukup satu. Satu pack, apa dia? Dia kena dengar Couple. Dia kena bukan dengar, dia kena tahu Couple. So, dekat Malaysia ni Couple ni band lama. So, itulah kan, kalau nak jadi budak independen kena dengar Couple. At least kena tahu pasal Couple. So tanyalah untuk Couple bila dah letak satu penjenamaan yang macam itulah. So kalau nak jadi budak indie juga kena Couple. Alright, seterusnya kita nak pergi di tangga yang keempat. Ini adalah band Adik Beradik daripada Kuantan. Yang mana kita kagumi memang setiap daripada mereka mempunyai kualiti yang sangat tinggi dan juga mempunyai credibility yang sangat-sangat dihormati. Yes, mereka digelar Adik Beradik yang tidak menyabar The Impatient Sister dengan lagu Rumah. Dan jangan lupa untuk dapatkan album mereka. 7 tahun mereka nak hasilkan album ini. So harap korang semua dapat support The Impatient Sister. Dan mereka tengah ada road tour. Dengar cerita mereka ada kat Melaka nanti dan sebagainya. Boleh check out diorang punya media sosial, The Impatient Sisters. Jom kita dengarkan mengisi tangga yang keempat, Rumah dari The Impatient Sisters dalam You Do Presents Carta Indie kita. Carta Indie kita mengisi tangga yang kedua. Naib juara minggu ini kita ada No Good dengan Suai. Dan sebelum tu tadi Ufuk Raya mengisi tangga yang ketiga dengan Indah Selamanya. Wow, boleh tahan juga band post rock ni mendapat tempat dalam Carta Indie. Alright, dan kita tengok Ufuk Raya sekarang kata bagus, tengah meningkat dengan baik sekali. Baru-baru hari tu mereka ada buat satu gig untuk geng-geng post rock ini dekat angkasa. Ada Maverick, ada The Fusion, ada Ufuk Raya. Aku boleh simpulkan Ufuk Raya ni adalah seperti kemegahan yang tertunda.
Ha, sebab main dah buat lama. Lepas tu macam break kejap kan. Lepas tu macam tak tahu mana hala nak main. Sampai diorang come back, buat balik. Jom kita kasih jadi Pupuk Raya ni betul, sekarang betul. Dan aku salut sebab mereka bermain post-rock. Alright. So kita harapkan terus mereka berkarya dengan post-rock mereka. Alright. Kita nak umumkan juara. Tapi sebelum tu, No Good dengan Swai juga. Kita tak payah cakap banyak pasal No Good. No Good adalah sebuah band yang aku rasa tak payah nak cakap banyak betul. Lah. Semua orang mengakui kepoweran, dia orang punya style, credibility sebab dah orang-orang dalam tu pun orang yang bukan kaleng-kaleng, ada Smack, betul. Ada Ali Jo, adanya Mak Yi. Mak Yi dia gerahayu kot. Dia gerahayu. Gitu. Alright. Okay, let's go. Kita nak umumkan juara untuk YouTube present carta indie kita pada minggu ini. Bukan kita orang yang tetapkan tetapi hasil undian korang semua. Silakan, Bob. Kali ni kita kira betul lah. Apa dia? Dah maksudnya betul lah kan? Kita kira selalu betul. Betul. Keputusan betul. Ni bukannya di tangan kita. Ya, betul. Ini memang betul, memang sah. Tak salah lagi Empty Page dengan hancur juara You Do Present Carta Indie kita pada minggu ini. Alright, sebuah band rock alternatif dan juga aku suka gaya mereka, gaya budak-budak urban, you know. Yang memang sangat suit. Dekat dengan kau lah. Kau pun urban. Yes. Aku dengan kau je cakap bahasa Melayu. Pergi aku dengan budak-budak aku lain, aku cakap BI, cakap Naman Sara sikit. Okay. Tak segar video tu. Tak apalah, bagilah. Alright, ini dia juara Empty Page hancur. Dan harap korang semua boleh support Empty Page. Mereka tengah ada road tour sekarang ini untuk mempromosikan album mereka Cahaya. Yang juga ada lagu Hancur ini. So jangan lupa support Empty Page. Jom dengarkan juara YouTube Present Carta Indie kita pada minggu ini. Empty Page dengan Hancur. Let's go. Cahaya senyuman engkau. Alright gang, settle. Kita kira turun kedudukan 12 lagu indie tempatan hasil undian korang semua di Twitter rakita.my. Dalam You Do Presents carta indie kita, kita akan berikan masa selama 2 minggu untuk korang mengundi betul-betul. Tentukan kedudukan-kedudukan band indie kegemaran korang semua. Yes, betul itu. Dan ingat, kepada band yang berada 3 tangga terbawah, bahaya, kemungkinan akan didisqualify. Kan? Dan akan diganti pula dengan pencalonan yang baru. Dan kepada band yang menjuarai 3 kali berturut-turut dalam You Do Present Carta Indie kita ini bakal dianugerahkan anugerah Platinum You Do Present Carta Indie kita. Alright guys, yang paling penting jangan lupa ubah suai sampai sesuai. Dapatkan plan muda alih yang anda mahukan dengan Yudu. Layari www.yudu.com.my untuk maklumat lanjut. Alright, kita akan jumpa lagi nanti untuk Yudu Present Carta Indie kita. Yep. So, terus support. Terima kasih kepada semua. Jangan pergi mana-mana, terus ada di Rakita. Let's go!